Halo dan selamat datang di Artatama TV. Dinas Kesehatan Jawa Timur meluruskan informasi simpang siur tentang kasus virus corona yang sempat disebut varian Kongo. Meski dialami warga negara Indonesia di Mojokerto sepulang dari Kongo, dipastikan virusnya adalah varian B.1.1.7, atau sering disebut varian Inggris. Informasi senada juga disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Menurut Dr. Nadia, varian B.1.7.1 punya karakteristik yang bisa memperparah gejala COVID-19. Meski demikian, Dr. Herlin memastikan pasien yang dimaksud saat ini sudah negatif. Hasil tracing menunjukkan, tidak terjadi penularan dari kasus varian B.1.7.1 tersebut. Pada Kamis tanggal 5 Mei tahun 2021, Dr. Herlin mengungkap temuan kasus COVID-19 pada WNI yang baru datang dari perjalanan dinas ke Kongo, Afrika. Kasus tersebut ditemukan di Kabupaten Mojokerto dan saat ini sudah sembuh. Dari berbagai varian virus corona yang ada saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia WHO saat ini mencatat 3 varian yang masuk kategori varian of concern. Ketiganya adalah B.1.7.1 atau varian Inggris, B.1.351 atau varian Afrika, dan P.1 atau varian Brazil. Sementara itu, varian corona B.1.617 atau varian India yang juga sudah ditemukan di DKI Jakarta, dikategorikan sebagai varian of interest. Kategori ini diindikasikan memiliki mutasi yang berpengaruh pada karakteristik virus, tetapi masih butuh bukti dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, nantikan informasi menarik lainnya dari Artatama TV, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.